banyak. Kita akan masak. Pertama kita ambil teflon. Teflon. Seperti ini. Sebentar aku taruh HP ini. Taruh mana ya? Bentar. Nah, di sini saja. Yuk kita masak. Kita nyalain dulu. Nah, lalu kita masukkan mentega. Blue band. Punya bulan. Nah, yuk kita kecilkan dulu apinya. Ini paling kecil ya, guys. Lalu kita masukkan bulannya. Oke, sudah. Itu dulu. Lalu kita ratakan dulu. Nah, kalau sudah rata, kita ambil dulu ya. Nih, buat nyapit-nyapit nanti kalau buat balik-baliknya ya. Yuk, kita taruh. Nah, kita masukkan semuanya ya. Ini ada dua rasa. Rasa keju dan original. Ini aku membuat ini keju ya, ini aku masukkan juga. Jadi ada yang keju doang. Aku juga tidak sabar. Tapi pertama-tama itu kita harus kasih tepung dulu baru dimasukkan. Tapi nggak usah dimasukkan, nggak usah dikasih tepung juga nggak apa-apa, sama aja sih. Nah, ini kecunya jangan sampai matang banget ya. Bukan jangan sampai matang, jangan sampai meleleh. Nah, nih kecunya sudah, yuk kita coba makan keju. Bismillah. Enak banget. 10/10. Yuk kita masak sampai yang lain matang juga. Nah, kita balik-balik juga ya, guys. Tuh. Baunya enak. Kita tunggu. Tutup. Nah, sambil kita tunggu, kita siapkan piring dulu. Kita ambil piring kesukaan kita ya. Doraemon. Kita taruh. Nah, yuk kita balik-balik lagi. Jangan sampai kosong ya, guys.
Nah, sepertinya ini sudah matang nih. Lalu kita seperti ini kan ya, dengan api besar. Nah, biar cepat matang nih. Nah, sudah matang. Yuk, kita sajikan. Oke. Kita masukkan ke dalam piring. Ini dia. Oke, saatnya kita coba. Kita ambil kartu. Ya. Ada kejunya meleleh. Enak. Tapi kita dinginkan dulu ya. Dinginkan memakai kipas angin. Tuh, kita dinginkan dulu. Kita tunggu dulu ya. Oke, udah dingin. Yuk, kita coba. Kejunya meleleh. Nah. Oke. Kita akan mencoba. Kapan-kapan kita akan mencoba bikin donat. Dadah.